Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, ini kita dapat servisan menarik ya, Samsung A31. Wow, pelangi. Dan ini keadaan handphonenya masih lumayan ya, masih lumayan mulus, namun layarnya guys retak ya. Keadaan layarnya ini pecah, namun LCD masih normal ya. Nah ini kita tes, sentuhan juga masih baik-baik saja. Jadi user ini udah tanya kesana kemari ya, di daerah saya khususnya Pontianak, rata-rata disuruh ganti LCD satu set. Akhirnya dapat kontak saya dari media sosial Facebook, hubungi langsung, tanyain ya untuk penggantian kaca layar, dan langsung datang ke alamat saya. Dan ini langsung ditungguin loh guys ya, bahwa istri sama anaknya, jadi pengerjaan ini langsung ditunggu. Dan ini kita tes sentuhannya, alhamdulillah masih normal, mantap semua. Jadi di kesempatan kali ini kita akan melakukan penggantian kaca layar saja, atau kaca gelas ya, lebih familiarnya kaca touchscreen. Nah ini udah saya siapin kaca gelas yang barunya. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita eksekusi saja ya. Ini kita matikan dulu untuk handphonenya. Selanjutnya kita buka area backdoornya ya. Nah ini ada segelannya, masih ada guys. Dan untuk segelannya kita lepaskan dulu ya. Selanjutnya kita panaskan area backdoor. Nah ini kita hangatkan agar mudah ketika pembukaannya guys ya. Jadi lem-lemnya itu udah lunak, jadi gampang dilepaskan. Setelah kita rasa cukup hangat, langsung kita ambilkan plastik mica tipis. Kita seset ya secara perlahan. Nah ini kita seset, setelah ada ruang baru saya ambilkan plastik mica yang sedikit lebih tebal agar lebih mudah untuk penyesetannya guys. Nah ini kita seset ya. Untuk teman-teman pemula yang pembukaan area backdoor di Samsung A31 ini, kita sedikit leluasa guys, karena di Samsung A31 tidak ada menempel flexible fingerprint, namun fingerprintnya udah berada di layar. Oh, ini salah satu yang ditakutkan oleh user ya, kalau udah ganti LCD yang fingerprint di layar udah pasti mahal. Namun di kesempatan kali ini kita melakukan penggantian kaca gelas saja guys. Nah kalau untuk penggantian kaca gelas itu sudah pasti fingerprintnya tetap aktif. Selanjutnya kita buka ya, ini baut-bautan di area penutupnya atau housingnya. Ini kita lepaskan semua baut-bautannya. Oke, perlu saya sampaikan untuk teman-teman yang mungkin baru berkunjung atau baru bergabung di channel saya khususnya, saya di sini melakukan penggantian kaca layar atau kaca gelas itu tidak menggunakan lem oka stiker atau lem oka kering, melainkan saya di sini melakukan penggantian kaca gelas atau kaca layar menggunakan lem oka cair. Jadi untuk teman-teman pemula yang pengen coba-coba belajar ya untuk ganti kaca gelas saat ini, bisa diikutin step by step. Semoga apa yang saya berikan ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman pemula khususnya ya. Yang intinya banyak-banyak referensi, banyak-banyak melihat, karena setiap teknisi itu beda strategi, beda cara, beda triknya, beda pengerjaannya, dan beda juga hasilnya. Jadi untuk teman-teman pemula bisa disimak ya, masing-masing dari channel-channel YouTube yang lain mungkin banyak ya, jadi jadikan referensi agar teman-teman pemula jauh lebih mahir daripada kami yang buat tutorial. Oke, selanjutnya ini kita lepaskan untuk slot kartu SIM-nya, dan jangan lupa kita lepaskan juga ya area housingnya. Ini kita buka menggunakan kuku saja. Nah ini kita angkat. Oke, sama plastik juga guys. Selanjutnya kita lepaskan semua soket-soket yang menempel di area mesin ya. Ini mainboardnya atau flexible boardnya. Selanjutnya flexible baterai, antena eksternalnya kita lepaskan. Dan jangan lupa ini ada baut guys ya, karena mesin akan kita angkat, takutnya nanti kamera terkena lem ya. Alah, nanti kameranya buram guys. Dan ini soket LCD-nya, hati-hati ketika pencongkelan ya. Nah ini soket LCD, dan kita amankan juga untuk sensor fingerprint, takutnya terkena lem atau debu ya. Jadi untuk sensor fingerprint ini saya congkel dulu, saya amankan dulu ya, nanti kita pasangkan kembali, dan nanti akan kita tes setelah penggantian kaca layar apakah fingerprintnya masih fungsi atau tidak. Oke, selanjutnya kita hangatkan dulu ya LCD-nya di mesin separator, bisa menggunakan blower juga bebas ya, namun lebih enak menggunakan separator saja guys. Nah ini kita hangatkan dulu ya, setelah cukup hangat baru kita lanjut pembukaan LCD-nya guys. Nah ini langsung saya bawa ke meja eksekusi, kita seset secara perlahan ya, kita cari celah sampai masuk ke area paling bawah LCD. Nah ini bisa dilihat plastik mikanya udah masuk ke lapisan paling bawah dari LCD-nya ya. Setelah masuk plastik mikanya, langsung kita tambahkan minyak kayu putih, bebas saja ya, menggunakan thinner juga bisa, menggunakan
Pertamax juga bisa, yang intinya bebas-bebas saja. Namun kalau saya pribadi untuk di LCD khususnya, saya lebih dominan menggunakan minyak kayu putih atau minyak telon ya. Nah ini kita seset secara perlahan ya untuk teman-teman pemula, jangan buru-buru. Selanjutnya ini saya pakai plastik mika yang lebih panjang agar bisa mencopot lem yang area tengah LCD-nya ya. Perlu teman-teman ketahui, di HP Samsung yang layar AMOLED seperti ini, itu di tengah-tengah LCD-nya ada double dip. Jadi hati-hati ya. Jadi jangan kita seset hanya pinggiran saja. Jadi usahakan kalau nyeset langsung masuk ke tengah LCD-nya ya untuk plastik mikanya, karena di tengahnya itu ada double tip guys, dan itu keras. Nah ini kita seset, kita kelilingin. Selanjutnya ini saya bantu dengan plastik mika yang agak keras agar mudah menyeset akhirnya ya, ujung-ujungnya. Nah ini udah tinggal di ujung-ujung aja lagi. Kita seset secara perlahan, tenang-tenang saja. Dan alhamdulillah berhasil. Sedikit lagi ya, kalau keras jangan terlalu dipaksa, seset lagi guys. Nah ini kita cari yang nyangkut di area mana ya. Oke, setelah kita lepaskan LCD dari frame, jangan senang dulu. Kita tes lagi ya LCD-nya, apakah LCD-nya ini masih berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi setelah kita lepaskan dari frame, kita tes lagi ya LCD-nya. Nah ini kita pasangkan kembali untuk fleksibelnya, dan kita hidupin guys. Berhubung ini tombolnya nempel di sini, fleksibelnya, jadi kita shortkan saja jalur on off-nya ya. Nah ini kita cari jalur on off. Nah, ini jalur on off-nya ya, kita shortkan. Dan alhamdulillah masih nampil Samsung A31. Ini lagi nunggu proses loadingnya ya, lumayan lama. Nah jadi untuk teman-teman pemula, sering saya sampaikan ya, untuk kita itu penggantian kaca layar jarang gagal ketika proses penyingsahan atau lain. Rata-rata gagal itu ketika pembukaan LCD dari frame, apalagi HP Samsung terkenal sulit ya. Jadi perlu hati-hati ketika pembukaan dari frame ya LCD-nya. Nah ini kita tes untuk sentuhan. Sepertinya ini baik-baik saja ya, namun kita pastikan lagi. Nah ini kita pastikan lagi kalau misalkan sentuhan betul-betul normal ya. A31. Oke, ini mantap ya. Ya udah, langsung saja kita garap lagi handphonenya ya. Ini kita lepaskan juga untuk mesin dan fleksibel boardnya. Kita amankan dulu ya. Oke, ini LCD udah berhasil kita pisahkan. Selanjutnya ini di sensornya saya tutupin ya menggunakan lakban. Takutnya nanti kalau terkena lem malah sensornya nanti macet-macet guys, sensor fingerprintnya ya. Dan untuk di layarnya, berhubung ini kaca layarnya retaknya udah lumayan parah, jadi ini saya tutupin dulu ya menggunakan lakban agar pecahan kacanya tidak berhamburan. Yang kedua, agar mesin separator kita bisa menyedot sempurna ya. Nah ini selanjutnya kita rapikan lakbannya guys. Oke, udah rapi. Selanjutnya kita bawa ke mesin separator. Kita akan melakukan proses pemisahan kaca gelas dengan LCD-nya. Nah ini kita tempelkan dulu ya, kita diamkan hingga panas 75 sampai dengan 80. Dan ini saya gunakan kawat pemisah berukuran 0,03 khusus OLED. Jadi untuk teman-teman pemula yang melakukan penggantian kaca gelas, khususnya di HP layar AMOLED, gunakan yang 0,03 ya, karena ini yang khusus OLED-nya guys. Nah kita seset secara perlahan, jangan buru-buru, santai-santai saja. Nah ini kita seset secara perlahan ya, hampir selesai, terus kita seset sampai putus. Nah ini udah selesai, kita pisahkan kaca gelas yang lama dengan LCD ya guys. Oke, langsung kita bawa ke meja eksekusi lagi. Nah ini berhubung saya tidak punya alat khusus untuk membersihkan LCD dari bekas-bekas temoka yang lama, jadi saya menggunakan kuku saja seperti ini. Saya printer-printer ya, tenang-tenang saja, jangan buru-buru. Karena kalau untuk teman-teman, untuk pembersihan lemoka ini memang terkesan lama ya. Apalagi yang layar AMOLED itu rata-rata lemokanya keras guys. Jadi ini lem yang sangat saya jengkel sebenarnya membersihkannya ya. Oke, singkat saja untuk pembersihannya. Ya lakukan secara bertahap seperti yang saya lakukan tadi ya. Setelah yang besar-besarnya tadi, lemokanya udah kita lepaskan. Selanjutnya kita bersihkan secara keseluruhan ya, sampai betul-betul bersih. Ini kita tambahkan minyak kayu putih guys ya. Nah ini saya kerik-kerik menggunakan kuku seperti ini. Usahakan betul-betul bersih ya, karena kalau untuk penggantian kaca gelas, kalau misalkan LCD tidak bersih nanti kelihatan guys, jelek untuk tampilan gambarnya ya. Jadi usahakan betul-betul bersih, jangan sampai ada debu ataupun bekas-bekas lem oka yang lama yang masih tertinggal ya. Nah ini kita bersihkan sampai betul-betul kinclong. Oke, ini udah bersih.
Selanjutnya kita tes ya, karena tadi selesai kita pisahkan kaca gelas yang baru dengan yang lama. Kaca gelas yang lama dengan LCD-nya belum kita tes ya. Jadi ini kita tes dulu apakah LCD-nya masih normal atau tidak. Jadi kita pastikan dulu ya. Setelah kita pisahkan dan kita bersihkan, jadi langsung kita tes. Oke, kita shortkan dulu untuk on off-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil. Samsung Galaxy A31. Oke, ini saya lap lagi ya agar enak dipandang. Jadi kalau saya gini guys, ketika udah berhasil saya pisahkan kaca gelas yang lama dengan LCD itu tidak langsung saya tes, melainkan saya bersihkan dulu. Masalah gagal atau tidak itu urusan belakangan ya. Yang penting rapi dulu, bersih dulu. Nah ini kita tes. Wah ini lupa saya oke kan guys. Karena kalau Samsung dia nggak langsung mau kalau belum kita oke kan ya. Saya tes oke. Nah ini udah saya lihatkan ya, ini kaca gelas yang lama dan ini kaca gelas yang baru, siap kita pasang nanti ke handphonenya ya. Kita tes untuk sentuhan dan wah ini sepertinya aman-aman saja ya, mantap, tidak ada kendala, sentuhannya baik-baik saja. Oke, nah seperti ini ya pemisahan, ini baru pertengahan guys, ini belum selesai. Jadi ya ini fase-fase sulitnya ya, pembukaan LCD dari frame, terus pemisahan, pembersihan itu adalah fase-fase sulit untuk penggantian kaca gelas. Tapi kalau udah pemberian lem OK-nya boleh dikatakan udah nginjak ke 70%, hampir selesai. Nah ini kita kepinggirkan dulu, kita fokus ke LCD-nya ya. Ini LCD-nya sebelum kita tambahkan lem OK, kita bersihkan dulu ya. Sampai betul-betul bersih, ini saya bantu minyak kayu putih dengan tisu ya agar betul-betul bersih guys LCD-nya. Nah setelah bersih tidak ada debu, langsung kita tambahkan lem OK. Ini lem UV ya, jadi ini lem OK cair, jadi kita ratakan seperti ini. Secukupnya saja ya, nggak usah terlalu berlebihan, takutnya juga mubazir, namun jangan sampai kekurangan karena nanti sulit untuk ngilangin gelembungnya guys ya. Nah ini untuk kaca gelas yang baru kita kletek dulu untuk segelannya dan langsung kita presisikan. Nah ini kita presisikan ya, kita urut seperti ini, kita dorong gelembung-gelembungnya ya keluar dari pinggiran LCD nya nah ini kita dorong. Nah untuk teman-teman pemula perlu digarisbawahi ya, khusus untuk layar AMOLED kenapa tidak saya lem area pinggiran LCD nya karena biasanya kalau yang IPS kan saya lem area pinggiran LCD agar lem OK cairnya tidak rembes. Namun kalau di layar OLED, AMOLED atau Super AMOLED itu aman-aman saja tanpa harus dilem area pinggiran LCD karena dia tidak akan rembes kalau menggunakan OK cair. Jadi untuk teman-teman pemula bisa diikutin ya, kalau untuk ganti AMOLED tidak harus dilem area pinggirannya. Namun hati-hati ketika pencopotan LCD dari frame karena disitulah kebanyakan teknisi gagalnya guys. Oke, setelah kita ratakan lem OK di gelas yang baru dan LCD yang baru udah kita satukan, lanjutnya kita ambilkan frame, kita kasih alas tisu ya di framenya. Karena ini LCD dengan kaca gelas yang baru akan kita ratakan di frame guys. Nah pertanyaannya kenapa kita kasih tisu? Nah fungsi dari tisu ini agar memudahkan kita ketika pengangkatan LCD-nya nanti dari frame. Dan yang kedua, fungsi tisu ini menyerap lem OK kalau seandainya lem OK terlalu berlebihan ya. Namun kalau di layar AMOLED itu fungsi utamanya hanya saya untuk memudahkan ketika pengangkatan LCD-nya nanti kalau sudah kering ya. Dan ini kita presisikan LCD dengan kaca gelasnya di atas frame agar nanti ketika lemnya udah kering betul-betul presisi, nggak miring sana miring sini. Jadi untuk lem OK cair ini ketika dia belum kering kita masih bisa geser-geser guys, masih kita presisikan ya. Namun lain cerita kalau sudah terkena lampu ultraviolet, jadi tidak bisa dimiring-miringkan lagi ya. Jadi betul-betul kita presisikan di frame, setelah betul-betul presisi baru kita masukkan ke dalam lampu ultraviolet. Ini kita lap dulu ya, kita bersihkan dulu. Oke, udah bersih ya, kita langsung bawa ke lampu ultraviolet. Oke, kita sekarang udah berada di depan box lampu UV, jadi kita diamkan dulu ya lem OK-nya sampai betul-betul kering sempurna, kurang lebih 15 menit. Oke guys, balik lagi, ini udah 15 menit kurang lebih ya. Ini saya rasa udah kering dan siap kita garap lagi guys. Mantap. Oke, ini kita lepaskan kembali untuk karet pengepresnya. Selanjutnya ini kita angkat ya LCD-nya. Nah ini fungsi dari tisunya guys. Nah ini agar mudah ketika ngangkat LCD-nya nanti. Nah ini bisa dilihat lem OK-nya langsung diserap oleh tisu ya. Dan tadi frame-nya juga udah saya lap, saya bersihkan. Namun saya skip saja ya biar mempersingkat durasi.
Dan di LCD-nya jangan lupa setelah kita buka dari frame tadi, langsung kita bersihkan ya bekas-bekas lem OK yang meluber. Selanjutnya langsung kita tes apakah LCD-nya ini masih normal atau tidak. Jadi kita tes dulu guys ya. Ya seperti inilah kalau penggantian kaca gelas ya, banyak-banyak dites. Oke, kita shotkan dulu on off-nya dan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Samsung Galaxy A31 masih nampil guys. Ini kita lap dulu ya agar enak dipandang. Saya lap dulu bekas-bekas tem OK yang meluber ini ya. Jadi saya bersihkan dulu agar enak dipandang guys. Nah ini, wah bening, mantap. Sepertinya ini aman ya. Aduh lupa lagi, saya tekan OK. Oke kita tes. Oke mantap, ini langsung kita tes lagi ya. Dan ini kaca gelas yang lamanya guys. Nah ini langsung kita masuk ke bintang pagar 0 bintang pagar. Kita tes untuk sentuhannya ya, touchnya. Nah ini, oke ini sepertinya aman ya, mantap. Wah ini mantap guys, bening. Oke lah langsung kita pasangkan ya. Nah, ini kaca gelas yang lama siap dibuang dan kaca gelas yang baru udah kita pasangkan ke LCD-nya. Ini mantap. Oke, kita lepaskan kembali untuk fleksibel mainboard dan mesinnya. Selanjutnya kita lap dulu ya. Karena di dekat kaca kameranya itu kalau udah selesai kita satukan dengan lem OK biasanya itu kotor terkena lem. Jadi betul-betul kita bersihkan ya dekat kaca kamera. Upayakan betul-betul bersih, jangan sampai nanti ketika usernya mau selfie malah hasilnya buram. Jadi dibersihkan ya. Selanjutnya ini lakban penutup sensornya saya lepaskan juga, karena ini sensornya saya amankan tadi ya, takut terkena lem. Selanjutnya di frame juga kita lap ya, kita bersihkan dari bekas-bekas lem OK yang lama. Dan kita bersihkan lagi ya kalau seandainya dari lem-lem yang lama itu masih tertinggal. Selanjutnya langsung kita beri lem di pinggiran framenya menggunakan lem T7000 berwarna hitam. Ini lem yang salah satu lem yang saya rekomendasikan ya, T7000 warna hitam ini. Karena untuk proses pengeringannya dia nggak lama, kurang lebih 15-30 menit. Yang kedua dia juga daya rekatnya mantap guys, luar biasa ya. Nah ini kita kelilingin di area pinggiran framenya, nggak harus tebal ya, yang penting rata. Nah ini kita kasih lem. Oke, namun di dekat kamera, dekat speaker teleponnya hati-hati ya, jangan kebablasan memberi lem. Ini saya gunakan lem yang ujungnya kecil, yang B7000 agar tidak terkena kamera nanti lemnya guys. Selanjutnya kita pasangkan LCD-nya di frame, kita presisikan ya. Dan HP siap dirakit, namun jangan lupa lap dulu di kamera depannya ya. Ini kamera depan saya lap dulu. Dan kita rakit kembali handphonenya, ini kita pasang kembali bautnya. Oke seperti ini guys ya untuk proses step by stepnya. Jadi bisa teman-teman amati, ikuti kalau seandainya pengen melakukan penggantian kaca gelas. Karena untuk kaca gelas ini lumayan guys, karena tidak semua tempat servis melayani penggantian kaca gelas. Rata-rata hanya melayani penggantian LCD satu set. Jadi kalau misalkan teman-teman di daerah teman-teman masih jarang melakukan penggantian kaca gelas untuk teknisi pemula, bagus coba belajar ya agar bisa cuan guys. Dan ini sensornya kita pasangkan juga ya, sensor fingerprintnya. Nanti kita tes apakah masih fungsi atau tidak. Ini kita presisikan kembali untuk housingnya atau casingnya. Ini kita presisikan, hati-hati ketika penekanan ya, jangan terlalu kuat, takutnya malah layarnya yang pecah lagi guys. Oke, ini udah presisi. Selanjutnya kita pasangkan kembali ya semua baut-bautnya. Nah ini kita bautin kembali. Nah untuk teman-teman pemula melanjutkan yang tadi, bisa diikutin ya untuk melakukan penggantian kaca gelas. Karena penggantian kaca gelas ini tidak semua tempat bisa ya. Jadi kalau misalkan di daerah teman-teman masih jarang melakukan penggantian kaca gelas, boleh mempelajari penggantian kaca gelas ini guys, agar kita tampil beda. Jadi sebenarnya kita itu harus punya nilai plus di mata konsumen, apalagi di daerah ya. Karena kalau di daerah itu rata-rata kan harus ganti satu set dengan biaya yang lumayan guys ya. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini kan lagi sulit-sulitnya ekonomi, ditambah lagi layar retak, ya user pasti panik ya kalau retak, karena retak dibiarkan lama-lama juga bisa ngefek ke LCD takutnya guys. Jadi untuk penggantian kaca gelas itu udah sangat membantu ya di masa pandemi seperti sekarang ini. Namun teman-teman tetap hati-hati dan terus mempelajari, jangan sampai cepat puas, yang intinya di situ terus belajar ya, jangan sampai cepat puas. Dan ini untuk
slot SIM-nya kita pasangkan kembali, dan ini saya lap dulu ya untuk di kameranya sebelum kita pasangkan backdoor. Jadi betul-betul kita lap dulu ya. Kamera depan tadi kita lap, yang belakang juga kita lap. Dan ini backdoornya, dan kita kasih lem lagi ya. Tadi di pinggiran frame, di pinggiran casing-casingnya, double tipnya ini yang di menempelkan backdoor ini, saya lepaskan semua ya tadi lem-lemnya. Jadi ya, kita tambahkan lem agar backdoornya itu bisa press sempurna ya. Nah, ini kita tambahkan lem secukupnya saja, selanjutnya kita presisikan guys. Usahakan jangan meninggalkan jejak ya, jadi usahakan rapi, apalagi untuk HP Samsung ini guys ya, karena kalau kelihatan aja udah pernah ganti OCD atau gitu, biasanya harga jual langsung jatuh. Namun ya, kalau untuk ganti kaca gelas saya rasa tidak ngefek ya, karena dia sentuhan dan lain-lain performa itu murni dari LCD, kaca gelas ini hanya melindunginya saja ya. Nah, ini kita press menggunakan karet saja ya, kita tunggu sampai lemnya kering kurang lebih 30 menit, ini kita keringkan dulu ya. Oke, balik lagi guys, ini kurang lebih udah 30 menitan ya, berhubung ini ditungguin sama yang punya, kasihan juga punya anak kecil ya, dia bawa anak kecilnya, jadi ya saya ekstra kebut ya agar tidak terlalu lama menunggu. Ini pengerjaannya kurang lebih 3 jam guys ya, jadi perlu disampaikan kepada usernya kalau misalkan mau ditunggu, pengerjaan itu kurang lebih 3 jam. Nah, ini saya akan kinclongkan ya untuk backdoornya, untuk LCD-nya saya lap semuanya ya, jadi kalau ada bekas-bekas lem yang lama. Dan kita tes fingerprint, sidik jari tidak cocok, berarti mantap, ini berarti sensor fingerprintnya fungsi ya, mantap, karena ini bukan HP saya. Kalau HP saya ya otomatis fingerprintnya bisa kalau saya buka ya. Oke, ini kita lap bekas-bekas lem yang melubat, terus kita lap ya. Usahakan HP sebelum diserahkan kepada user betul-betul dalam keadaan bersih dan kinclong. Oke, kita tes lagi bintang pagar 0, bintang pagar untuk sentuhannya, ini kita tes aman dan tampilan gambarnya tanpa rembes. Jadi ini menggunakan lem oka cair ya, salah satu lem oka yang ditakutin oleh para teknisi pemula khususnya, karena rawan sekali rembes. Namun ya, kalau kita hati-hati, resiko itu pasti ada, kalaupun kalau kita hati-hati bisa kita meminimalisirnya ya, atau menghilangkan resiko itu. Oke, ini mantap, dan ini kaca gelas yang lama siap dibuang ke tong sampah, dan HP-nya siap kita serahkan kepada yang punya. Oke, ini mantap ya. Nah, seperti ini step by step proses penggantian kaca gelas atau kaca layar atau kaca touchscreen di Samsung Galaxy A31. Jadi untuk teman-teman pemula bisa disimak, bisa diikutin, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman pemula. Ini saya lap lagi, dan nih kita tes, mantap, fingerprint masih fungsi ya. Dan untuk teman-teman pemula semuanya yang udah support channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum support, segera support dengan cara subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan trik-trik seputar dunia servis handphone. Dan ini penampakan akhir dari HP-nya guys, presisi sempurna. Dan di backdoornya ini kita lap dulu ya sebelum saya serahkan, mulus, pelanginya hidup guys, mantap. Oke, seperti ini aja tutorialnya, semoga bisa dijadikan manfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.